Syudar Alun, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melabuh Aceh Barat menjatuhi hukuman 3 tahun penjara terhadap Hajah Cut Mega Putri, 50 tahun, pimpinan Azizi Tur, perwakilan Aceh Barat. Vonis hakim dalam sidang kasus dugaan penipuan terhadap 164 calon jamaah umroh di kabupaten yang sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Hakim menyatakan terdakwa Hajah Cut Mega Putri terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan penipuan secara bersama-sama. Menyatakan terdakwa Hajah Cut Mega Putri binti Tuku Daud telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun. Dari Melabuh, Rizwan, Serambi On TV.